Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Arianto 212. Hari ini dapat panggilan emergensi daripada bos. Katanya di rumah bos ada ular. Perlu cepat-cepat datang. Saya pun baru saja sampai rumah daripada balik kerja. Dan sekarang posisinya pun hujan. Ya, boleh tak boleh lah, terpaksa saya pun kena pergi. Untuk itu posisinya seperti apa nanti kita lihatlah, semoga saja berhasil ularnya, ularnya boleh kita tangkap. Oke, dan posisinya pun sekarang hujan seperti ini kondisinya sekarang. Thank you.
ada pelangi. Tengok. Ya. Ada yang nampak tak? Tuh, ada pelangi. Ada pelangi teman-teman. Di depan ada pelangi ini. Betul-betul tempat di depan. Ada pelangi. Orang nampak sangat. Ini di depan ini. Ini yang depan kita. Hello bos. Okay. 18. Alhamdulillah satu rute tak payah tanya apa tak payah payah dah pakai bagi IC atau KTP pasport dan terus berjalan. Kita parkir dulu. Makan dulu ya. Oh, dah makan dong, bos. Lagi dulu.
Ularnya sudah saya tangkap. Sekarang dalam perjalanan balik menuju rumah, ularnya pun sekarang ada dekat belakang. Nanti akan saya lepas balik lah. Saya tidak mau menyakiti binatang, biar lestari balik, biar selamat saja. Sudah ini, sekarang ularnya mau saya lepas. Bagaimanapun ini makhluk hidup tetap harus lestari. Saya pun tidak mau menyakiti, tidak mau membunuh. Oke. Alangkah baiknya kalau binatang ini saya lepas balik lah. Oke. Lihat berapa besar ular ini. Ya, teman-teman. Tengok. Oke. Biarkan dia hidup lah. Saya lepas balik. Oke, terima kasih sudah melihat videonya.